Halo, agak kareba baji-bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir merendam ratusan rumah di Kota Makassar. Satu mayat korban longsor di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa kembali ditemukan. Total ada 4 orang tewas tertimbun longsor. Memasuki tahun 2023, masyarakat harus lebih waspada. Simak peristiwa kriminal sepanjang 2022 di Sulawesi Selatan yang menyita perhatian publik. Banjir merendam ratusan rumah di Kota Makassar, sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat. Dalam 3 hari terakhir, ratusan rumah di Perumnas Antang, Kota Makassar terendam banjir. 2 lokasi yang dikepung banjir setinggi lutut orang dewasa meliputi Blok 10 Jalan Kecaping dan Blok 4 Jalan Kajenjeng. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat. Banjir dipicu hujan deras yang mengakibatkan sungai Jeneberang di perbatasan Goa Maros meluap. Perumnas Antang menjadi langganan banjir karena berupa dataran rendah yang sebelumnya rawa-rawa. Banjir juga meluas ke wilayah Lorong 2. Sejumlah warga yang menempati bantaran sungai Telo dievakuasi tim Brimopolda Sulawesi Selatan dengan perahu karet karena terjebak banjir 1 meter. Tinggalnya Bapak di dalam itu masih banjir setinggi berapa, Pak? Kalau tempat saya di sini, Pak, di iya. 7. Oh. Sampai sini jadi ya. Enggak masuk di rumah, Ji. Cuma di jalan saja. Iya. Sudah ratusan rumah, Pak, yang terendam banjir di dalam. Iya, kurang lebih. Kita tahu bahwa banjir sudah dari kemarin tuh. Semoga banjir bisa cepat surut dan kami masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula. Ya, sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan terkena dampak cuaca buruk. Di Kota Parepare misalnya, para nelayan pantai mati rotasi dilarang melaut karena ancaman ombak tinggi. Para nelayan di pantai mati rotasi Kota Parepare menambatkan perahu ke tempat aman agar terhindar dari hantaman ombak tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca buruk melanda perairan Makassar. Nelayan pun dilarang melaut karena membahayakan keselamatan. Ketinggian gelombang di perairan Makassar berkisar 1,5 meter hingga 2 meter. Sedangkan di Pinrang, kapal tongkang terdampar di pantai desa Wiring Tasi, Kecamatan Supa. Terdamparnya kapal karena cuaca buruk saat melintasi perairan Makassar. Kapal tanpa awak itu semula berlayar dari Konawe, Sulawesi Tenggara menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satu mayat korban longsor di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa kembali ditemukan. Total ada 4 orang tewas tertimbun longsor. Tim SAR Brimopolda Sulawesi Selatan kembali menemukan mayat korban longsor di Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Dengan penemuan satu korban tewas ini, maka total ada 4 jenazah telah ditemukan. Jadi ada 2 titik longsor yang cukup parah. Lumpur itu sampai 100 meter kedalaman hampir 1 meter. Dan ini tidak bisa ditembus. Termasuk ada 7 rumah yang tertimbun. Kita jalan kaki menuju ke titik yang pertama, di mana ada 7 rumah yang longsor itu bisa kita tembus. Longsor menerjang 2 kelurahan di Kecamatan Tinggi Moncong pada Sabtu kemarin, yaitu Bontolerung dan Malaklang. 4 orang tewas tertimbun longsor. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa.